Ya, assalamualaikum. Kita dapat himatkan kucing pula lah sekali lagi. Kita baru lepas kawat tadi. Tengok sini. Ha, kita dah rehat. Ada ke? Aku tak tahulah yang ni oying ke apa kan. Kita tengoklah. Sama-sama. Statue. Sampai dah. Belakang rumah aje dia panggil. Sini kita boleh tarik barang? Boleh lah. Boleh lah? Kena keluarkan barang. Okey. Berapa ekor tu? Macam banyak ah. 2 ekor. Tapi yang secepit satu kat ujung lah. Sekejap. Ambil ni. Power soap. Dua orang. Macam kena dia bawa pegang. Sekejap. Eh, apa dia dia? Amal Allah. Ada. Eh, Zain ni tak boleh buka ke? Dia potong tak? Okay. Puan dah minta kebenaran untuk potong. Jangan potong putus boleh tak? Tak potong putus. Sebab dia nanti dia nak tutup balik lah maksudnya. Jangan potong putus. Kan. Mana Haris? Jangan potong putus. Nak buka pintu lah. Buka pintu je. Untuk buat pintu je. Nanti kan dia nak sampai balik. Kita ke bawah. Tapi jangan kena kucing tu. Kucing ni kat sini. Kucing ni mana? Kucing ni. Atas sikit pun tak apa. Jangan bawa. Okey, aku ambil ni ya. Tolong lah. Sini ke bawah ke kan? Kucing dekat bawah. Kan potong atas je. Atas. Bagian atas. Kalau boleh potong atas je. Kena sikit potong apa cik dia? Ya, boleh. Atas sikit, atas sangat nanti susah nak. Potong sini. Kan? Potong ni, aku tarik sampai sini. Nanti kan dia akan buka ke dalam. Yang belakang jangan potong lah. Jangan putus lah, yang belakang tu jangan potong. Potong ni, tarik ni. Sampai sini. Sebelah tu dinding kan? Nanti ya? Dinding. Jangan sampai ke dinding lah. Yeah.
sini. Sampai tak? Ya, sampai. Sampai, sampai. Kalau sampai tak apa, cuba. Kayaknya itu enggak. Kita tak kasih dia. Jadi. Ah, iya, colok. Bahu-bahu ke belakang. Hah? Ya. Bahu ke belakang. Bahu. Ya. Oke, okay, ya. Tek. Ah. Ah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Kecil. Sama ni. Ibu dia. Ada seekor ke? Bukan. Saya rasa bukan seekor. Lah dengar tadi macam ada dua ekor. Jadi. Yang penting ini. Okey. Tapi saya dah selamat. Okey. Tak belah. Ah, dengar. Ha. Ada tak? Katanya ada lagi bunyi. Dekat sini ke dalam bunyi? Tak dengar lah, tak pasti ya. Dengar bunyi, dengar kan? Ha. Dia dekat atas. Tu tengah tengok atas. Dia ada tangga, ada tangga. Tangga ke? Oh, ada kat atas. Kat atas. Tu memang sarang dia kat situ. Ujung mana? Mak dia pun ada kat atas. Kirinya kucing yang jatuh. Kat petak ujung mana? Ada mak dia. Kat mana dia? Ujung kotak atas tu. Oh, ha. Dia sungguh atas mana? Dia duduk, dia sungguh kat atas tu. Okay. Batuklah pun. Ada. Alah. Mok ni dah masuk ke dalam ah. Macam mana ni? Aku nak pun nampak seekor ni. Jauh. Betul enggak? Dia punya ni jarak dia punya ni rendah. Itulah. Ada dalam besar ni. Tak lepas jadi macam aku nak buat yang macam takdir tu. Tapi kucing ni boleh bergerak. Boleh bergerak. Tapi risau satulah, takut dia meloncat masuk ke bawah balik dia. Dia nak selamat, kita buat keluar. Pakai penjerut boleh sampai tak? Tempat lah, sempit. Anak Aiden, anak? Haa. Anak. Jam, tengok. Jaga-jaga buat pagi, tengok ah. Dah kena aku. Mesinnya. Bertaruh sangat. Ni dekat tempat paku jatuh ah. Nampak? Mana? Tu ada paku jatuh ah. Betul-betul situ. Ini ya? Ha. Ni betul-betul duduk kucu. Miau! Apa kucing tu? Alah, kecil sangat tempatnya. Dia dah tutup dah. Tapi macam mana boleh masuk? Ha, nampak?
Nampak? Tahu ni? Tahu, tahu, tahu. Ini ijap-ijap bawa pelayar ni. Pinyap. Itu tanya akak tu, ada cordless tak? Akak ni. Ha? Dua ekor kan? Rompak. Hidup. Okey, kali ini kita cuba untuk membuka zinc, menyelamatkan kucing di bawah, di bawah tempurung. Eh, di bawah zinc, di bawah zinc. Patut Din yang kena pakai ni. Eh, tak boleh, tak boleh. Lepak nanti zinc rosak. Ya, sebab dia dulu lepas itu. Ini ya? Haa. Ni kat lah, satu dua. Okay, kita terpaksa buka zincnya kerana kucingnya berada di bawah zinc ni. Kat tengah tu. Di bahagian kaki izin. Tadi kita orang ingat dia dah tak ada kan. Kalau ada bunyi pun panggil itu orang lagi. Kali tak ada nak pergi dia dah bunyi. Rupanya cari-cari aku nampak dekat kotak atas punya. Ya ya ya. Ya, satu ya. Bateri nak habis ni. Okay guys, kucing yang berada di bumbung di atas siling tu tak berjaya nak ditakar sebab dia ada seekor anak dan seekor ibu. Ibunya bawa lari ke tengah lagi. Okay, tadi dah suruh dah kucing yang hitam yang kami selamatkan letak di kotak luar supaya nanti ibunya datang ambil. Sebab kucing yang dekat siling tu dia dah lari ke tengah. Kita dah buka satu zinc nak tangkap. Tak berjaya, dia pergi lagi jauh. Jadi kalau kami nak ambil kucing tu, anak sama ibu tu kena buka lagi zinc. Dah terlalu banyak zinc kita orang kena buka. Nampaknya tak berjaya. Cuma kucing hitam je satu ekor kita berjaya dapat selamatkan sebab dia tersepit dah jatuh dari atas ke bawah ya. Cerita sikit situasi kat dalam zinc tu. Dia agak sempit begini ya. Kalau dia besar kat sini, mungkinlah manusia boleh masuk. Dah mengang kucing lalu. Aku muat boleh. Aku muat. Kau lagi dah kadal boleh. Betul ni. Kucing tu dah lah ni. Kenapa dia duduk tepi je. Tepi kita orang buka, 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 buka. Buka sikit, dia dah ke tengah pergi. Dah ke tengah. Ibu dia bawa lari lah. Bawa lari dah ke tengah. Nampak tak nak? Biar nanti turun sendiri tu. Okay. Nampaknya kita tak berjaya membuahkan semua. Menyelamatkan kucing yang lain. Rasanya cukup sampai di sini saja. Kucing Oyen tak ada, cuma kucing Black Maria. Oyen let's go. Black datang. Okay, terima kasih kepada yang telah menonton video ini dari awal sampai habis. Rasanya jangan lupa like, komen dan share juga kepada rakan-rakan. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. 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 See ya. See ya. See you guys later.